Sahabat Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta prajurit TNI untuk mencintai masyarakat Papua. Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan kepada prajurit TNI AD di Markas Kodam 14 Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 November 2021 sore. Selain itu, Dudung mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat dan tidak segan membantu mengatasi masalah yang timbul. Dengan begitu, TNI dapat menjadi solusi atas kesulitan masyarakat Papua sehingga bisa menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap TNI AD. Kalian jangan bertindak arogan, jangan bertindak kasar kepada masyarakat. Ciptakan situasi yang harmonis, ya, tumbuhkan kecintaan rakyat Papua kepada TNI Angkatan Darat.